Hai guys, welcome to my channel. Video kali ini kita mau cobain madu tapi dari sarangnya loh. Nih dia nih. Sarang madu Melifera, Melifera sama sarang madu Cerana. Jadi dia ada dua jenis tipenya, yang ini Melifera, yang ini Cerana. Ini tuh bedanya, kalau yang Melifera itu dia sarangnya lebih kokoh katanya dan rasanya lebih manis. Kalau yang Cerana sarangnya lebih rapuh dan dia seperti rasanya tuh kayak lebih light gitu dan maksudnya kayak kurang manis gitu. Ini juga aku dari adminnya. Nah, aku juga penasaran rasanya gimana, langsung aja kita coba. Pertama kita coba Melifera dulu ya. Ini aku belinya di sarang madu murni. Jadi dia tuh packagingnya juga aman banget, bagus banget. Udah ada tempat kayak gini. Terus di Baba Web sebelumnya juga di luar. Ini di Baba Web gitu. Terus diplastikin lagi kayak gini. Saya bisa lihat itu di vakum. Fokus nggak sih? Apa sih? Gak kelihatan sama mata. Enggak apa. Mata cakur. Mari kita buka. Mari buka. Tunjukin ya, madu guys. Ini first time aku cobain madu yang dari sarang. Sama sih. Oh, ini enak. Kamu juga ya? Baby V iya. Juga. Kita taruh sini. Wow. Ih, serem banget itu kayak ada keadaan kardusnya gak sih tangannya? Emang gitu nih, kayak gini. Teksturnya kayak gini. Suaranya segitu banget ya, kok jadi merah. Nah, ini udah aku taruh di tempatnya dan aku mau cobain. Pertama aku cobain dulu ya. Terbaru, kamu terbaru Vio? Vio. Oh, Vio dulu. Vio dulu deh. On. Enggak. Oh, enak Vio. Aku dulu deh. Nih, aduh, menetes. Sih, ampasnya gua enggak tahu kalau boleh ditelan. Ini apa? Permen, kan? Coba. Oh, tuh. Ini first time cobain madu. Ini sarang. Tisu. Kalau madunya udah hilang, agak-agak kayak lilin gitu. Tapi hambar sih maksudnya. Kayak plastik. Manisnya rasanya kayak madu-madu biasa gitu ya. Madu gitu. Oh, emang rasa madu banget gitu. Nih, yuk. Coba madu. Lain nggak madunya? Dia tuh kurang suka manis, guys. Dia masukkan kan telur rebus. Oke, sekarang aku mau buka yang madu Cerana. Ini kan tadi madu yang Melifera. Sekarang mau yang buka yang Cerana ya. Ini juga ada hasil laboratorium ya, uji. Ini kita buka yang Cerana ya. Bedanya? Bedanya kalau kata adminnya, yang Cerana itu sarangnya lebih rapuh sama, aduh, sama rasanya lebih light gitu, maksudnya lebih gak terlalu manis. Harganya mahal kan? Harganya mahal yang Melifera. Kalau ini harganya 75.000 per 200 gram. Kalau yang Melifera harganya 95.000 per 200 gram. Ini per 200 gram ya? Ini berapa? 200 gram. Jadi 200 gram segini? Iya. Dikit nih kita tuang.
Tutup sini ya. Ini yang cerana nih. Lama lu duluan deh yang coba yang cerana. Gimana rasanya, sama apa enggak? Kenapa? Bisa. Kenapa? Kebanyakan salju. Hah? Kebanyakan salju. Enak tadi yang milih perak. Coba deh, aku coba deh. Bismillah. Enggak. Cerana. Ya kan dia. Oke, ini tuh karangnya lebih rapuh gitu loh, kayak lebih kempes gitu. Tapi rasanya enakan yang ini. Enggak, enak. Kalau yang ini kayak hambar, gak ada manis-manisnya. Itu maksudnya manisnya kayak kurang. Mendingnya kurang manis. Karangnya tuh jangan ditelan ya, jadi kayak abis makan tuh dibuang. Makan plastik sana. Jadi tuh yang cerana ini rasanya dia nggak terlalu manis, bener apa kata adminnya, dan dia tuh terlalu ini, terlalu rapuh gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung kayak ampas gitu, dan di dalam tuh ampasnya langsung kayak biar gitu. Dan rasanya kalau aku sukanya ini karena aku nggak begitu suka manis. Tapi kalau kalian suka yang manis, kalau aku sih pasti lebih suka yang ini, Melevera, daripada yang cerana. Warnanya beda. Kalau untuk warna sih lebih lightan yang Melevera ya, daripada yang cerana. Kita lihat perbandingannya warnanya. Kalau dilihat dari sini sama ya? Sama. Apa agak beda? Ini Melevera, ini yang cerana. Yo, hancur. Enak. Coba sukanya ini sih. Iya, mau nggak? Coba. Cobain dah. Bakso terlalu hancur ininya. Sekarang bener. Cuma enak. Enak apa lah? Enggak. Cerana. Kurang manis, tapi nyengat banget. Tapi karena aku kurang suka madu, menurut aku rasanya kayak maksudnya biasa aja kayak madu-madu lain gitu. Cuman mungkin antara madu ini sama madu ini tuh emang beda rasanya sama yang madu-madu dijual di lain-lain gitu, yang udah botolan gitu loh, kayak madu rasa terus madu TJ gitu. Kalau madu TJ tuh rasanya lebih keluar banget manisnya. Kalau ini bener-bener rasa kayak apa ya, dan sensasi makannya itu beda juga kan, karena ini ada ininya apa namanya, sarangnya gitu. Tapi lebih gembes yang ini kayaknya deh. Karena ya lebih rapuh gitu. Udah kardusnya enggak ada. Bukan kardus. Itu kayak emang sarangnya kayak lebih kokoh gitu. Tapi kalau yang cerana, sarangnya kayak lebih ambyar, cepet hancur. Jadi kalau pengiriman jauh, katanya adminnya sih lebih prefer dia yang sarang Melevera. Emang harga lebih mahal, tapi dia lebih kokoh daripada yang cerana, dan rasanya lebih manis daripada yang cerana. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau ada yang bertanya, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di like dan subscribe, dan aktifkan bell biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya. Jangan lupa di share guys. Bye. Jangan lupa makan madu biar sehat. Jangan skip iklan guys. Mati. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang ditanya, jangan lupa di like. Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa di like. Tolong.
tuh tadi kayak. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau ada yang bertanya, jangan lupa di komen dan jangan lupa di like, komen dan subscribe. Apa? Kocak. Ayo lagi. Udah ngomong deh. Lalu aja teman di komen, like, komen.